lagi apa enggak? Ya Allah, aku mau bawa anakku ke rumah sakit. Obatku juga sudah habis. Mudah-mudahan Mukmin mau meminjamkan aku uang lagi. Sugiman, tahu nggak kenapa Lisa selama satu tahun ini nggak pernah keluar rumah lagi? Emangnya kenapa, Bu Rika? Kemarin nih, Bu, waktu saya ke rumahnya buat nagih utang, Bu. Ih, saya lihat sendiri loh, Bu. Keadaannya parah sekali dan sangat menjijikkan, Bu. Menjijikan bagaimana? Kalau cerita, yang betul dong. Badannya itu loh, Bu, mengeluarkan darah. Dan baunya, Bu, sangat busuk. Ih, pokoknya menjijikan sekali deh, Bu. Bagus deh. Itu azab buat si Lisa. Memang dia pantas mendapatkannya. Bahkan kalau bisa, lebih parah lagi. Apa yang dia terima saat ini belum seberapa kalau dibandingkan apa yang dia lakukan terhadap anakku, si Rina. Gara-gara dia, aku kehilangan anakku untuk selama-lamanya. Dasar germo, dia telah menghancurkan gadis-gadis desa ini. Bilangnya mau diajak kerja ke Jakarta. Malah dijadiin pelacur. Untung anak saya nggak mau waktu diajak ke Jakarta. Coba kalau anak saya mau, sekarang ini anak saya udah jadi pelacur, Bu. Ih, amit-amit jabang bayi deh. Dahlan, kamu beli minyak tanah ya buat lampu? Iya, Bu. Uangnya ada di atas meja ya. Kalau dari mana saja, Lisa? Sudah malam baru pulang. Bukan urusan Ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu pakaian seperti ini. Seperti perempuan gak bener aja. Ibu ini terlihat banget sih. Jangan suka ngatur-ngatur Lisa ya. Lisa, kamu gak boleh bicara begitu. Aku ini kan ibumu. Ibu macam apa? Ibu yang cuma bisa kasih kemiskinan sama anaknya. Bu denger ya, selagi ibu ini miskin, jangan pernah ngatur-ngatur hidup Lisa. Lisa tuh udah pusing tau. Daripada ibu banyak ngatur, mendingan Lisa pergi dari rumah ini. Kau mau pergi kemana, Lisa? Lisa, aduh, minggir deh, Bu. Lisa, jangan pergi, Lisa. Kasihan ibu sama adik-adik kamu, Lisa. Nanti ibu cari. Minggir deh, Bu, minggir. Lisa, jangan pergi, Lisa. Bu, dengar ya. Lisa bisa ngurusin hidup Lisa sendiri. Kau sih ucapur. Lisa, jangan pergi. Aduh, lagi. Ampun, Bu.
Gimana Bang, puas nggak? Kamu memang benar-benar sangat memuaskan. Ini uang buat kamu, ambil. Sekarang kamu mau tinggal di mana? Nggak tahu lah Bang, aku juga bingung. Aku tuh bosan di rumah, aku bosan jadi orang susah. Aku pengen jadi orang kaya. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, satu-satunya jalan cuma Jakarta tujuan kamu. Jakarta adalah kota impian. Datang, berhasil, dan jadi orang kaya. Atau sebaliknya, datang, gagal, bangkrut, dan jadi gembel selamanya. Semua itu tergantung kamu. Kalau kamu rela berkorban, kamu mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, kamu akan berhasil dan jadi orang kaya. Aku mau Bang ke Jakarta, walaupun jadi pelacur aku mau, karena aku mau jadi orang kaya. Oke, besok Abang antarkan kamu. Jakarta, aku datang. Halo, Bos. Hei, Bolon. Apa kabar? Baik, baik, Bos. Gimana? Kelihatannya tambah sukses aja nih. Bisnis lancar dong. Seperti yang lo lihat, semuanya lancar-lancar aja. Siapa nih cewek? Oh, iya. Lisa, kenalkan. Ini Hendrik yang Abang ceritain kemarin, ya. Halo, Lisa. Hendrik. Gimana? Tertarik? Boleh juga. Ini uang buat lo. Besok kalau ada barang baru, lo antar ke gue. Oke, Bos. Tenang aja, nggak usah takut. Lisa, saya orangnya nggak suka basa-basi. Saya selalu ngomong apa adanya. Kerjanya gampang kok. Kamu tinggal menemani Om-Om dan bikin dia puas. Kamu akan dibayar 500 ribu dalam satu malam. Ini kesempatan mulis. Ini Jakarta. Kita nggak usah munafik lah. Semua butuh uang. Tapi saya kalau 500 ribu nggak mau, Mas. Maunya 1 juta satu malam. Bagaimana? Gila. Ternyata dia juga kaya. Tapi udahlah, dia pasti bakal nguntungin gue. Oke, 1 juta. Gimana Mas penampilan saya? Top, top banget. Kamu benar-benar kelihatan cantik dengan pakaian ini, Lisa. Kamu kelihatan seksi sekali. Aku suka, aku suka. Siapa dulu dong Mas? Lisa. Malam ini kamu sudah bisa mulai bekerja. Ada bos besar yang minta ditemani sama kamu. Dia langganan tetap kulis. Jadi kamu harus memuaskan dia, oke? Mas tenang aja. Saya pasti akan melayani dia dengan baik. Tiap malam nanti dia pasti akan terus mencari saya. Untuk tes pertama, kamu harus menemani aku dulu, Liz. Aku ingin tahu apa kamu benar-benar bisa memuaskan pelanggan atau tidak. Oh, boleh saja. Tapi siapkan dulu uang 1 jutanya. Apa? Sama saya kamu bisa minta bayaran juga? Mas. Sama setan busuk pun, kalau memang dia mau menikmati tubuh saya, dia harus bayar juga kok. Dahsyat. Perempuan ini memang luar biasa. Dia lain daripada yang lain. Aku yakin, suatu saat nanti dia akan sukses dan berhasil di dunia kotor ini. Saya kasih kamu 1 juta. Eh, tapi kamu tidak boleh mengecewakan saya.
jangan banyak ngomong, oke? Mas, Mas tenang aja. Kalau servis saya tidak memuaskan, uangnya pasti akan saya kembalikan. Ini yang saya janjikan. Namanya Lisa. Gimana, Mas? Servisnya hot. Oke, Bos. Gimana, Om? Mau minum dulu atau mau langsung? Aku langsung saja. Oke, silakan. Bagus. Dia yang berkeringat, namun aku yang kaya. Itulah aku. Aku sang germo. Kamu gimana sih, Han? Saya kan pelanggan lama kamu. Jadi seharusnya kamu memberikan saya pelayanan spesial dong. Masa kamu kasih saya stok-stok yang lama? Saya tahu Bos pelanggan lama saya. Tapi malam ini Lisa mau off dulu katanya, Bos. Dia nggak mau diganggu kecuali penting sekali. Dia mau istirahat dulu, Bos. Saya nggak mau tahu. Ini malam Lisa harus menemani saya. Saya akan bayar berapapun juga, Hendrik. Sorry, Bos. Jangan emosi dulu. Gimana kalau saya carikan pengganti Lisa? Namanya Mira, Bos. Dah muda. Dia nggak kalah cantik sama Lisa, Bos. Gimana? Saya kan sudah bilang dari tadi. Yang saya ingin adalah hanya Lisa. Tapi Bos tahu sendiri kan, Lisa itu sekarang sudah sangat terkenal di kalangan atas, Bos. Dia itu pelacur paling mahal saat ini. Harganya aja satu malam 15 juta, Bos. Apa Bos sanggup? Kamu jangan menghina saya, Hendrik. 15 juta itu nggak ada artinya buat saya. Kalau perlu, ini rumah kamu akan saya beli malam ini. Kamu siapkan Lisa buat saya. Saya akan bayar berapapun juga yang kamu mau. Ngerti kamu? Halo, saya. Apaan sih? Ah, Liz, lo kok gitu sama gue? Sorry ya, malam ini gue udah ada yang booking. Lagi pula lo tuh kere, gue tuh dapet om tajir. Dasar pelacur, apa-apaan lo ya? Apaan sih lo? Iya, bookingan gue, tau gak lo? Iya, bookingan lama gue. Sekarang lo mau apa? Hah? Sial! Bang! Dia ganggu pacar gue, Bang. Bookingan gue, suruh keluar dia. Keluar! Sayang, kamu gak apa-apa. Hebat kamu, Lis. Baru kerja 2 tahun, udah punya rumah, punya mobil. Dahsyat. Ya, ini semua kan karena kerja keras aku sendiri. Ngerayu om-om sedikit, aku dapat rumah dan aku dapat mobil. Dan aku bisa beli apapun yang aku mau. Tapi ya, aku masih pengen cari lebih lagi dari ini. Ini masih kurang. Masuk ya. Bu. Bener, Bu. Ini rumahnya Mbak Lisa. Bagus banget ya, Bu. Iya, ya. Hebat mbakmu ya. Yuk, kita kesana. Iya, iya, Bu. Assalamualaikum. 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 Lisa, anakku. Mbak.
Dari mana kalian tahu alamat saya? Dari Om Bolon, Pak. Dala nanya sama Om Bolon. Sialan si Bolon. Pakai acara ngasih tahu alamat gue lagi. Lisa, ibu kangen sama kamu. Udah. Ibu ngapain sih pakai peluk-peluk segala? Badan ibu itu kotor. Lisa gak mau tau gak? Bagaimana kabarmu, Nang? Ibu udah bisa lihat sendiri kan bagaimana keadaan saya sekarang. Salim, gak usah apa-apa. Bu, saya tuh gak mau nanti tangan saya kotor lagi. Lagi pula saya gak sudi kok dipegang sama orang miskin seperti kalian. Astagfirullahaladzim. Sampai hati kok bicara begitu sama keluargamu, Nak. Kenyataannya, Bu. Itu kenyataan. Istighfar, Nak. Udah deh, Bu. Jangan kebanyakan ceramah. Pakai apa tadi, kau? Apalah itu. Bu, saya pokoknya gak sudi punya keluarga seperti kalian. Ngapain sih kalian berdua datang ke sini? Gini, Mbak. Ibu kan lagi sakit. Kita belum punya uang buat ngobatin ibu. Jadi, kita minta tolong sama Mbak. Jadi ke sini mau minta uang? Bukan hanya itu aja, Mbak. Kami juga mau numpang nginep di rumah Mbak. Apa? Nginep? Iya, Liz. Satu malam saja. Kami capek dari kampung. Nanti besok kami pergi. Enggak, Bu. Lebih baik sekarang ibu sama Dalan cepetan pergi. Asal ibu tahu ya, mendingan saya makan kotoran saya sendiri dibanding saya harus menerima ibu sama Dalan di rumah saya. Astagfirullahaladzim, kamu jangan bicara begitu, Lisa. Nanti karma buruk menimpa kamu. Bapak ngomongnya gitu sama ibu. Diam! Kamu anak kecil tau apa sih? Ibu juga. Ngapain juga sih percaya sama begituan? Udahlah, kalian berdua perlu uang kan? Tunggu di sini ya, jangan sampai selangkah pun masuk ke dalam rumah saya. Nanti ada barang yang hilang lagi. Ini uangnya, ambil. Ambil? Ingat ya, jangan boros-boros. Uang itu saya cari sampai nggak tidur. Ngerti? Sekarang pulang deh. Lisa, ibu numpang sholat maghrib dulu ya. Setelah itu kami akan pergi. Ibu nggak ngerti ya? Nggak bisa dibilangin pelan-pelan. Atau perlu saya panggil pengawal saya untuk mengusir kalian berdua? Jangan, Mbak. Iya, kami akan pergi. Ibu, kita pergi. Gitu dong. Bikin orang kesel aja. Nah, sana. Lisa, ini uang kamu. Ibu tidak mau. Semoga kau kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah memberikan hidayah padamu, Nak. Alah, cerewet banget sih pakai ceramah. Jalan, gue belum dapet tamu dari pagi. Kamu harus ngasih saya Lisa, oke? Iya sih, biar tambah-tambah duit. Baik. Oh, malam ini Lisa aja yang temenin ya, Om ya? Saya mau cari yang lain aja ya. Oh, nanti Lisa kasih servis yang sangat memuaskan ya, Om ya. Yuk, langsung kamar yuk. Operan! Halo, Pak Frans. Halo, apa kabar? Apa kabar, Pak? Selamat baik. Malam. Baik. Butuh daun muda, kan? Pasti, dong. Saya sudah siapkan, Pak. Tunggu sebentar. Hei, ngapain kamu di sini? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku mau nemenin Om Frans. Om, Lisa yang temenin aja ya, Om, ya? Lisa, dari tadi kan Om udah bilang. Om nggak mau. Kalaupun juga kamu kasih gratisan buat saya udah nggak tertarik. Maaf ya, sayang. Kamu dengar sendiri dia kan? Mana mau Pak Frans sama kamu? Kamu sadar dong?
Kamu tuh udah gak seksi lagi, gak kayak dulu. Kamu udah tua. Pergi sana. Daripada orang-orang menganggap ini panti jompo. Tega banget ya kamu ngomong kayak gitu. Setelah kamu puas menjual tubuh aku dan kamu mendapatkan keuntungan, sekarang kamu menelantarkan aku. Karena aku udah tua dan aku udah gak seksi. Dasar kamu kelimau sialan! Perempuan kamu tolong! Ngaca dong! Kamu tuh udah gak seksi lagi! Pulang kampung sana! Sana! Maaf, Pak Frans. Ada gangguan sedikit. Mari, Pak. Mari. Muka aku sudah tua. Udah keriput. Badan aku sudah jelek. Sudah tidak sebagus dulu. Lalu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Semua pelanggan pergi. Brengsek! Temenin nih Om ya. Om sama-sama ya. Sama saya ya Om ya. Enggak dulu ya. Iya. Halo Mas. Mas saya temenin nih Mas ya. Ayo Mas saya temenin. Iya, enggak. Sedih-sedih. Gue kan bisa jadi germo kayak Hendrik. Ya, gue bisa jadi germo yang lebih hebat lagi dari Hendrik. Lo lihat aja Hendrik, gue bakal buktiin sama lo. Begini Pak, Bu, kedatangan saya kemari, saya mau mengajak Rina untuk bekerja di Jakarta. Ini kesempatan loh Bu. Bagaimana Pak? Terserah, Bapak sih boleh-boleh saja. Tergantung anaknya mau apa tidak. Rina, gimana? Kalau kamu kerja di Jakarta ya, kamu tuh bisa bantu keluarga kamu. Nanti tiap bulan kamu bisa kirimin keluarga kamu uang. Kamu tahu nggak? Dulu, waktu saya pertama kali ke Jakarta, saya juga nggak punya apa-apa. Saya cuma pakai baju yang saya pakai aja. Tapi sekarang kamu bisa lihat sendiri kan? Saya udah punya rumah, saya punya mobil. Saya bisa beli apa saja yang saya mau. Rina mau, Tante. Rina juga mau jadi orang sukses seperti Tante. Rina, inilah kamar kamu. Sekarang, kamu langsung mandi, bersihin badan kamu, lalu kamu ganti sama baju-baju seksi yang ada dalam lemari. Oh ya, kalau kamu kerja di sini, kamu nggak boleh pakai jilbab. Jadi, kamu harus buka jilbab kamu, mengerti? Tapi Tante, Rina nggak mau buka jilbab Rina. Hei, jangan bertingkah kamu di sini ya. Saya yang punya kuasa. Atau perlu kamu pakai kekerasan? Tapi tolong Tante, Rina tetap nggak mau buka jilbab Rina. Apalagi pakai pakaian seksi. Itu dosa Tante dan dilarang oleh agama. Anak mau kencur tau apa sih kamu soal agama? Jangan sosok menceramahi saya ya. Dasar anak kamu nggak tahu diuntung. Buka jilbab kamu, buka, ayo buka. Rina tetap gak mau nyopot jilbab Rina, Tante. Kasih dia pelajaran. Hei, diam enggak, kamu, enggak. Ha? Diam kamu. Kamu mau saya bunuh, ha? Enggak. Salah. Hei,
Kamu lihat akibatnya nanti. Kampung. Kamu apa lagi sini? Kerja! Apa kabarnya? Baik, gimana kabar? Baik, Om. Ada barang baru? Kebetulan sekali, Om. Om tepat sekali datang hari ini. Saya punya barang baru. Masih perawan lagi, Om. Tapi itu juga kalau Om berani bayar mahal. Saya pasti akan kasih Om. Bagaimana? Tapi benar kan, masih perawan? Antarkan Om yang baik hati ini ke kamar Rina. Baik, Bos. Om, selamat menikmati ya. Makasih. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Aku akan semakin kaya. Ya, semakin kaya. Ternyata enak juga kerja kayak gini. Cari duit gampang. Kalau di kampung, boro-boro beli makeup kayak gini. Wah, ini ada tamu buat kamu. Silakan, Pak. Selamat menikmati. Kasih ya. Halo, Om. Halo, sayang. Kemana aja sih? Banyak urusan, Om. Om udah gak sabar banget nih. Sabar dulu dong, Om. Memang kamu ini memuaskan. Tidak rugi saya membayar kamu dengan sangat mahal. Dan ini uang tip untukmu. Bu, maafin Rina, Bu. Kenapa nasib Rina seperti ini? Ngapain sih kamu sedih-sedih? Gimana? Enak kan? Ini ada uang tip lagi untuk kamu dari saya. Kamu gak usah susah-susah kerja, tapi kamu bisa dapat uang banyak. Kamu tahu gak? Asal kamu rajin melayani tamu-tamu saya, kamu pasti akan cepat kaya. Sendiri kan? Aku salut sama kamu, Liz. Harus aku akui. Kamu benar-benar hebat. Sangat hebat. Kamu lihat aku sekarang. Aku sudah tidak ada apa-apanya dibanding kamu, Liz. Kamu sekarang baru menyadari kalau aku ini hebat. Dulu kamu bisa membuang hidup aku karena aku sudah tidak laku dan aku tidak seksi lagi. Sudahlah, Liz. Aku minta maaf atas kejadian waktu itu. Anggap aja semua ini masa lalu. Dan sekarang aku datang untuk menawarkan bisnis sama kamu. Aku akan menawarkan kerjasama untuk memperluas perusahaan kamu. Maksud kamu? Bagaimana kalau kita membangun beberapa rumah bordil dan tempat perjudian? Aku siap bekerja sama dengan kamu. Kamu yang mengeluarkan modalnya, dan semuanya aku yang menjalankan. Keuntungan kamu 70% dan aku 30%, oke? Okay?
kerja di Jakarta ya, kamu tuh bisa bantu keluarga kamu. Buka! Ayo buka! Memang kamu ini memuaskan. Tidak rugi saya membayar kamu dengan sangat mahal. Tuh yang ngurus. Tante kok tega sekali sih tante. Kamu mau dia dibuang ke hutan biar dimakan macan sekalian? Jangan tante, jangan. Lakukan ini pada putri kami. Allah akan memberi ajak padanya. Apa? Henry kabur? Uang ratusan juta aku juga dibawa kabur sama dia. Kurang ajar! Henry! Budgetnya berapa? 250.000 ya Om ya. 250.000, mahal amat, nggak salah. Om maunya berapa? Saya maunya 50.000, gimana? Mau nggak sih? 75.000 ya Om. Saya mau segitu, mau nggak? Mau. Udah apa? Bang, bayarannya mana ya Bang? Bang, kok 5.000 Bang? Mau lu berapa? Tadi Abang bilang kan 50.000 berdua. 50.000, lebih baik gua cari yang muda, yang cantik.
benar aja, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bapak-bapak kita angkat untuk dibawa ke pemakaman. Mari, mari. Bagaimana ini? Jenazahnya berat sekali. Ya, Pak Ustaz. Saya nggak sanggup, Pak Ustaz. Coba tambah dua orang untuk mengangkatnya. Tidak sanggup, Pak Ustaz. Coba tambah dua orang untuk mengangkatnya. Astagfirullah. Ya Allah, Pak Ustaz. Masih berat, Pak Ustaz. Ya Allah. Ya Allah. Coba turunkan aja. Berat, turunkan aja. Pelan-pelan, turunkan aja. Pak Ustaz, bagaimana ini? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal terhadap jenazah ini untuk dikebumikan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa yang hendak engkau tunjukkan kepada kami, ya Allah? Ini sangat tidak lazim terjadi. Mudah-mudahan kita semua yang mengetahui di balik peristiwa ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Sesungguhnya, siksa dan azab Allah itu amat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jenazah ini diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadi ni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.